warahmatullahi wabarakatuh. Yamdilu salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pada pembahasan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Diawali dengan adanya niat dan keinginan Nabi beserta sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya untuk melaksanakan ibadah umrah dan mengunjungi sanak saudara yang ada di Mekah. Jadi Sulhul Hudaybiyah ini berkenaan dengan umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita akan membahas tentang umrah Nabi dulu, baru kita akan masuk kepada pembahasan Sulhul Hudaybiyah ini. Sepanjang hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak diutus di usia 40 tahun dan ditutup kenabian dan kerasulan di usia 63 tahun, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah sekitar 23 tahun. 13 di kota Mekah dan 10 di kota Madinah. Artinya 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah itu seumur hidup cuma 4 kali. Tetapi yang sekali dihitung sebagai niat umrah saja. Artinya pada umrah kali pertama Rasul tidak jadi umrah. Tetapi niat pahalanya sudah dikategorikan niat umrah. Dan itu disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah seumur hidup itu hanya 4 kali saja. Kata beliau, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 umarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah itu hanya 4 kali seumur hidupnya. Kemudian Rasul Abdullah bin Abbas menyebutkan yang pertama disebut umrah al-Hudaybiyah yang nanti kita akan jelaskan. Yang kedua umratul qadha. Yang ketiga umrah al-Jiranah. Dan yang keempat umratu al-Qa'dah. Adapun umrah Hudaybiyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat pada tahun ke-6 Hijriah. Tetapi dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga tidak jadi. Tetapi niat umrahnya sudah dicatat. Karena Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa amal itu ditentukan niatnya. Dan seseorang akan dibalas juga oleh Allah sesuai dengan niatnya.
Kemudian umrah Hudaybiyah ini Rasul tidak jadi kemudian balik lagi ke kota Madinah. Kemudian yang kedua umrah qadha, maka itu terjadi satu tahun setelahnya, pada tahun ke-7 Hijriah. Nabi SAW berhasil melaksanakan umrah dengan ribuan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga umrah Ji'rana, dan itu terjadi pada malam keempat dari hari ke-12 dari bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-8 Hijriah, disebut dengan Am Hunain, karena ketika itu Nabi SAW umrah setelah pembagian ghanimah di perang Hunain. Artinya berturut-turut tuh Nabi tahun ke-6 umrah, kemudian tidak jadi karena dihalang-halangi. Kemudian tahun ke-7-nya Nabi berhasil umrah. Kemudian pada tahun ke-8-nya Nabi SAW setelah pembagian ghanimah perang Hunain, Rasul berhasil umrah. Kemudian yang terakhir umrah bersama dengan haji, yang disebut dengan Hajjatul Wada. Dan itu terjadi pada tahun ke-10-nya. Jadi tahun ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-10. Taib. Adapun berkaitan dengan apa yang kita bahas tentang peristiwa Hudaybiyah ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi, dan tentunya mimpinya para nabi itu hak. Mimpinya para nabi itu wahyu. Sebagaimana ketika Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail, mau tidak mau dilaksanakan. Karena dalam mimpinya betul-betul Ibrahim menggorok Ismail gitu. Berarti ini perintah Allah. Makanya dia katakan kepada Ismail, "Inni ara fil manami anni adzbahuka fangdur madza tara." Wahai putraku, semalam aku bermimpi lo menyembelih dirimu. Ah, macam mana pendapatmu? Maka Ismail, karena dia ibnu nabi, anak nabi, dia mengatakan, "Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Kalau ini perintah Allah, lakukan saja. Subhanallah. Ya. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, dia bermimpi bahwa dalam mimpinya dia mengelilingi Ka'bah tawaf. Lah saking bahagianya, tetapi waktu itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperlihatkan bahwa umrah ini akan ada halangan dari orang-orang kafir Quraisy gitu kan. Sehingga kabar gembira mimpi ini kemudian disampaikan kepada para sahabat. Tentunya para sahabat, khususnya orang-orang muhajirin, senang. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan banyak keluarga mereka di Mekah, sehingga sekalian umrah ingin berjumpa dengan keluarganya. Makanya keinginan Nabi SAW bersama para sahabatnya untuk melaksanakan ibadah umrah ini juga sekalian mengunjungi sanak saudara yang berada di Mekah. Itu sebab tujuan daripada umrah Hudaybiyah yang pertama ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan jumlahnya sekitar 1400 para sahabat. Ini jumlah yang cukup fantastis ya kan? Karena kan di Mekah walaupun 13 tahun berdakwah, tetapi kan tidak banyak yang mengikuti Nabi. Kemudian setelah 6 tahun berdakwah di kota Madinah, Nabi berkembang dakwahnya sampai-sampai kemudian ketika umrah pertama saja Rasul berhasil membawa 1400 orang. Ini kan tidak semua yang ingin ikut umrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bertolaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah dengan 1400 sahabat Rasul yang siap umrah dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan membawa unta-unta, sapi-sapi dan kambing-kambing untuk dijadikan sembelihan, hadiyu namanya, untuk membuktikan bahwa kedatangan Rasul bukan untuk menyerang. Jadi bukti bahwa Rasul datang ke kota Mekah bukan untuk menyerang, murni untuk umrah itu, dengan dibawanya kurban-kurban hadiyu yang siap disembelih untuk dihadiahkan di Mekah untuk para fuqara dan masakin Mekah. Sebab kalau tidak bawa hewan-hewan kurban ini, tentu orang-orang Mekah akan menyangka Rasul akan menyerang. Tapi dengan membawa unta, sapi, kambing untuk haji, hadiah bagi penduduk Mekah, maka nyatalah bahwa Rasul dan para sahabatnya tidak hendak berperang, tetapi murni ingin melaksanakan ibadah umrah. Ketika sampai di Asfan antara Mekah dan Madinah, maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kan punya unta namanya Qaswah. Unta itu namanya Qaswah. Jadi sudah rombongan bersama para sahabat, tiba-tiba untanya yabruk. Yabruk itu artinya kalau unta berdiri ke duduk itu disebut yabruk. Ya, dalam bahasa Arab langsung deprak gitu bahasa kitanya ya. Padahal unta itu tidak mungkin serta-merta ketika jalan langsung duduk istirahat, itu tidak mungkin. Kecuali disuruh tuannya. Kalau disuruh tuannya duduk, baru duduk dia kan. Ini tidak, Rasul tidak menyuruh dia duduk. Tiba-tiba untanya langsung duduk gitu kan. Kemudian sahabat mengira bahwa untanya Rasul Qaswah ini sudah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak. Untaku ini tidak bermaksiat. Pasti ada yang mencegah dia untuk memasuki batas haram." Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladhi nafsi biyadi la yas'aluni huttatan yu'adzimuna fiha hurumatillah illa a'tahum iyaha." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau mereka orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir Quraisy itu, meminta kepadaku satu garis yang harus aku utamakan atau aku muliakan padanya dari kemuliaan-kemuliaan Allah, pasti aku akan berikan. Pasti tidak ada apa-apanya. Tidak mungkin tiba-tiba unta kemudian langsung duduk, pasti ada masalah. Karena kita tahu bahwa unta yang seperti ini itu pernah terjadi kepada siapa? Kepada Abraha. Tetapi Abraha itu kan bukan naik unta, naik gajah kan? Itu pun terjadi. Di mana gajahnya Abraha langsung duduk gitu. Apabila kemudian dicambuk, suruh ngarah ke Mekah, dia enggak mau. Tapi kalau ngarah ke tempat lain, dia mau. Rupanya itu alamat bahwa Allah tidak meridhai Abraha masuk dan menghancurkan Ka'bah sehingga diutus burung ababil. Tapi tentu berbeda Abraha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak hendak menghancurkan Mekah kan itu. Cuman ini ada tanda-tanda bahwa ada masalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyuruh para sahabat untuk turun dari tunggangan-tunggangan mereka, unta-unta mereka, kuda-kuda mereka, beristirahat di tempat itu. Di tempat Asfan antara Mekah dan Madinah yang sekarang disebut Sumais namanya, dan ada masjidnya di situ. Lah ketika itu orang-orang Quraisy tentu sudah mendengar kabar kedatangan Rasul. Sekali lagi, orang-orang Quraisy ini sudah seudon dulu. Jangan-jangan Nabi dan para sahabat datang untuk menyerang. Makanya kemudian orang-orang Quraisy langsung mengumumkan kepada setiap kabilah Quraisy untuk melindungi Ka'bah. Maka bergabunglah banyak kabilah ketika itu, termasuk dari Thaqafi, dari Taif, dari Ahabis, dan banyak lagi kabilah bergabung, dikhawatirkan memang kedatangan Rasul menyerang
Mekah gitu. Akhirnya kemudian setelah itu kemudian orang-orang Quraisy mengutus utusan. Ingat Nabi itu dia tidak berjalan dari tempat itu selama 20 hari lebih, sambil berusaha untuk memahamkan orang-orang Quraisy itu bahwa kedatangannya bukan untuk perang, hanya untuk melakukan umrah itu saja. Akhirnya terjadi dialog antara pihak Rasul saling mengutus utusan dan pihak orang-orang Quraisy. Pertama, orang Quraisy ini mengutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Budzail ibnu Waqa Al-Khuzai. Berangkat menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin bahasa kita, apa tujuan kamu? Ngapain kamu ke sini? Maka Nabi SAW menjelaskan, innalam naji'li kita li ahadin, kami datang bukan untuk berperang, walakin naji'na mu'tamirin, kami datang murni untuk umrah. Kata Budzail, kalau begitu kayaknya orang-orang Quraisy belum mengizinkan, pulang ke Madinah. Tapi Rasul mengatakan, tidak, kami tidak akan pulang, kami akan umrah. Maka Budzail pun kemudian berangkat ke orang-orang Quraisy, kemudian menghabarkan bahwa tujuan Rasul dan para sahabat hanya untuk umrah, bukan untuk menyerang. Tetapi kemudian orang-orang Quraisy tidak yakin dan mengabaikan perkataan Budzail ibn Waqa Al-Khuzai. Kemudian setelah itu orang-orang Quraisy mengutus lagi seorang yang bernama Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi. Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi termasuk orang yang sering safar. Jadi dia pernah ke Persia, pernah ke Romawi, pernah ke Ethiopia. Pokoknya dia orang yang suka safar, berniaga, sehingga dia kenal para tokoh-tokoh dunia gitu di zaman itu. Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi ini banyak pengalaman. Jadi dia mengatakan, kata Urwah, utus aku. Aku sudah biasa melanglang buana, utus aku. Biar aku yang akan bicara dengan Muhammad dan pasukannya, katanya. Maka Urwah pun kemudian diizinkan untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pihak orang-orang Quraisy ini. Dan Urwah ini orang Saqif, orang Taif, dan kita tahu bahwa ada sejarah Rasul dengan bangsa Taif kan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di permulaan dakwah di Quraisy, kemudian tidak diterima di Mekah, akhirnya dakwah ke Taif. Sampai di Taif kan dilempari batu tuh. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam harus keluar dari Taif 1 mil lari bersama Zaid ibn Haritsah karena dilempari batu. Bukan hanya orang laki-laki yang melempari, perempuan, anak-anak juga ikut menyakiti. Jadi ada sejarah gitu ya dengan kabilahnya Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi ini. Lah orang ini yang diutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah kemudian Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi mendekati Nabi. Nabi ini ikhwatu fiddin, ketika itu kan tahu siapa Urwah. Ada seorang sahabat namanya Al-Mughirah ibn Syu'bah yang meriwayatkan hadis tentang Mas'ul Khufain itu, mengusap kedua sepatu. Al-Mughirah bin Syu'bah itu kan besar badannya. Ya, besar sekali badannya itu kan, kekar gitu kan. Jadi dia berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawal Rasul. Kemudian di samping kirinya Abu Bakar, di samping kanannya Umar dan Abu Bakar dan Umar, kiri kanannya. Kemudian para sahabat berkumpul di situ. Kan itu seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul raja mereka gitu ya, dikawal gitu ya. Di belakangnya ada Urwah, ada Al-Mughirah bin Syu'bah lengkap dengan baju perangnya, kemudian dengan pedangnya. Karena dikhawatirkan kalau seandainya utusan Quraisy itu tiba-tiba membawa pisau mendekat Rasul menusuk gimana kan? Dikhawatirkan, maka sahabat melindungi Nabi. Orang Arab di kebiasaan ikhwatu fiddin
kalau ingin berdialog dalam bentuk kasih sayang biasanya apa? Kalau tidak peluk, mencium apa namanya kening ataupun mencium pipi gitu ya. Terkadang memegang janggut supaya melembutkan hati itu dipegang janggutnya gini. Orang-orang Arab itu begitu. Kalau dipegang janggutnya itu meredah emosinya tuh. Itu kebiasaan orang Arab seperti itu. Jadi Urwah ini mendekat kepada Nabi SAW, kononnya ingin melembutkan hati Rasulullah. Maksudnya apa gitu ya? Keakrabannya itu ditunjukkan dengan hendak memegang janggut. Mughirah bin Syu'bah enggak terima. Diambilnya pedang, dipukulkan gagang pedangnya sama tangannya. Jangan coba-coba mengambil janggut Nabi gitu ya. Akhirnya ditarik lagi. Kemudian kedua kalinya dia hendak memegang janggut Rasul, ditepak lagi sama gagang pedangnya Mughirah. Tidak jadi lagi sampai tiga kali. Keempat kalinya marah Mughirah ini. Kalau sampai keempat kali kau sentuh janggut Rasulku, ku potong tanganmu, katanya. Mughirah bin Syu'bah. Dia takut gitu. Kata Mughirah kepada Rasul, "Ya Muhammad, siapa orang ini? Kasar kan ini?" Kasar kali orang ini, katanya. Enggak ada lembut-lembutnya, katanya kan. Kata Nabi SAW, "Dia adalah anak paman. Sama-sama dari kabilah Saqif. Dia adalah Mughirah bin Syu'bah As-Saqafi," katanya. "Kamu enggak kenal dia," katanya kan itu. Dia mengatakan, "Wahai haka celaka engkau, aku yang merawat kamu. Kenapa kau jadi galak kepada aku?" Gitu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian Rasul menjelaskan kepada Mughirah bin kepada Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini bahwa kedatangan dia untuk bukan untuk menyerang Makkah. Memang murni ingin umrah, sampaikan kepada tokoh-tokoh Quraisy. Maka berangkatlah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi hendak memberitahu mereka. Dan Urwah ini kan melihat bagaimana pemandangan sahabat Rasul yang taat kepada Rasulullah, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasul memerintahkan langsung dilaksanakan. Kalau apa namanya melarang sesuatu langsung berhenti. Dan itu disaksikan oleh Urwah saat berjumpa dengan Nabi. Jadi ketika dia sampai kepada orang-orang Quraisy, dia mengatakan apa? Dia mengatakan, "Wallahi laqad wafattu 'alal muluk wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wan Najasi. Wallahi in ra'aitu malikan qad yu'addimuhu ashabuhu ma yu'addimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqat fi kaffi rajulin minhum badallaka biha wajha wa jilda wa idza amarahum ibtadaru amrahu wa idza tawaddu akadu yaqtatiluna ala wadu'ihi wa idza takallama hafadu aswatahum wa ma yuhidduna ilayhi nadhara ta'ziman lahu wa innahu qad arada 'alaykum huttata rushdin faqbaluha." Rawahu al-Bukhari. Jadi Urwah berceramah di hadapan orang-orang Quraisy dan mengatakan, kata Urwah, "Hei orang-orang Quraisy, aku ini biasa safar. Aku sudah sampai ke mana-mana. Aku sudah melihat para raja. Aku sudah berjumpa dengan Raja Romawi Kaisar. Aku sudah berjumpa dengan Raja Kisra di Persia. Aku sudah berjumpa dengan Raja Najasyi di Ethiopia. Demi Allah," katanya, "aku tidak pernah melihat ada seseorang yang mentaati rajanya sedemikian rupa melebihi ketaatan para sahabat Rasul kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Muhammad meludah, ludahnya langsung diambil, diusapkan ke wajah sahabat dan kepada seluruh badannya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka para sahabat hampir perang mengambil sisa wudunya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, semua sahabat diam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, tidak ada yang berani memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menghormati. Demi Allah, ini pemandangan yang asing bagiku. Sebaiknya kalian beri jalan dia, biarkan dia umrah. Biarkan dia umrah." Kata tokoh-tokoh Quraisy itu kan ada Abu Sufyan, ada Ikrimah bin Abi Jahal, ada Walid ibn Mughir, ada Walid apa namanya Khalid bin Walid, kan gitu kan, belum masuk Islam. Kan tokoh-tokohnya banyak tuh. Dengan mengatakan, "Engkau orang Arab, kau enggak tahu apa-apa," bahasanya begitu.
Gak usah didengar, katanya Umar Urwah ibn Mas'ud ini. Aku ini pemimpin Thaqaf. Kalian tidak menghargai kata-kataku, padahal aku datang dengan kaumku ingin membela Mekah dari serangan Muhammad, tapi aku tahu dia hendak umrah bukan untuk menyerah. Kalau itu jawaban kalian, aku pergi saja. Oh, pergi dia membawa kabilahnya pulang ke Taif. Akhirnya tidak berhasil mengutus dan mengusir Rasul kembali ke Madinah. Diutus lagi oleh mereka namanya Mikraz ibn Hafsin. Mikraz ibn Hafsin ini orang jahat. Rasul kan orang Mekah, tahu siapa-siapa orangnya kan. Rasul asli Mekah, 50 tahun tinggal di Mekah, sehingga tahu tokoh-tokoh yang mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Jadi ketika kemudian orang-orang Quraisy mengutus Mikraz ibn Hafs ini, Nabi sudah ngomong di hadapan para sahabat, huwa rajulun fajir, jangan didengar. Orang ini orang jahat, jangan didengar. Dia suka berkhianat. Kalau dia datang ngomong, biarkan dia ngomong, gak usah dipercaya kan itu ya. Akhirnya kemudian Rasul yang mendengarkan gitu saja, kemudian menyampaikan tujuannya hendak umroh, kemudian tidak banyak bicara. Kemudian orang ini pergi. Akhirnya Nabi sudah tahu bahwa ini tidak bisa. Ini kan utusan-utusan orang Quraisy nih. Ya, sekarang timbal balik. Kalau tadi utusan-utusan orang Quraisy, sekarang Rasul ingin mengutus bahwa meyakinkan kepada mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hendak berperang. Tapi sebelumnya orang-orang Quraisy pun mengutus, termasuk tokoh besar di Quraisy, ya namanya lupa saya. Tapi ini tokoh besar di Quraisy, Hilsun namanya ya, Hilsun Al-Kinani. Hilsun Al-Kinani ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, namanya Al-Hilsu ibn Al-Qamah Al-Kinani. Dan dia adalah pemimpin Ahabish namanya. Kabilah besar. Bahkan kabilah terbesar yang berusaha untuk melindungi Ka'bah. Ini sudah orang terakhir yang diutus orang Quraisy ini. Si Al-Hils ini. Jadi Al-Hils ibn al-Aqam al-Kinani ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul tahu ini bukan orang biasa ini. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, orang ini adalah orang yang paling fanatik terhadap Ka'bah. Orang ini orang mulia, suka memuliakan Ka'bah. Kita harus memuliakan dia. Kita kasih tahu bahwa kita tidak perang. Keluarkan hadyu kita, unta-unta, sapi-sapi, kambing kita. Tengokkan kepada dia bahwa kita bukan perang. Kita hendak umroh. Dikeluarkan oleh para sahabat binatang-binatang itu. Dan binatang hadyu itu biasanya sudah ada tanda bahwa ini binatang untuk dihadiahkan. Dikasih kalung gitu ya, dikasih tanda. Jadi orang-orang Mekah tahu bahwa ini binatang bukan untuk sembarang binatang, tapi ditandai bahwa ini untuk hadiah, dan orang-orang Quraisy tahu itu. Jadi ketika Hils ibn Al-Qamah Al-Kinan ini melihat, oh benar, berarti memang kedatangan Muhammad dan pasukannya bukan untuk perang tetapi untuk umrah katanya. Belum sempat berjumpa dengan Rasul karena sudah melihat unta-untanya yang banyak, langsung dia pergi. Dan ingat, ini pimpinan kabilah terbesar. Kemudian dia mendatangi pemimpin-pemimpin Quraisy, demi Allah aku melihat bahwa mereka tidak hendak menyerang kita, betul-betul murni untuk umrah. Apakah kalian hendak menghalangi jalan orang-orang yang hendak mengganggu Ka'bah? Biarkan dia masuk. Tapi orang-orang Quraisy mengatakan, tidak, aku tidak yakin dengan ucapanmu, aku dan tidak yakin dengan mereka, kami tidak yakin dengan mereka. Marah ini Al-Hils ibn Al-Qamah Al-Kinani ini. Kalau kalian tidak yakin dengan kata-kataku, awas saja kalian. Aku akan mengirim pasukan untuk menghancurkan kalian, katanya. Orang ini mau mengagungkan Ka'bah kan halang-halangi, katanya. Takutlah orang-orang Quraisy, karena siapa Al-Hils ibn Al-Qamah Al-Kinani ini? Orang besar gitu ya. Mulailah orang Quraisy takut. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan perdamaian. Oke, di pihak Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian hendak mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar itu kan orang yang paling berani, jago syair, cerdas orangnya, sehingga cobalah Umar diutus. Tapi Umar ketika itu
menolak dan mengatakan, ya Rasulullah, kabilahku di Quraisy itu tidak besar, kabilah Bani Adi itu tidak banyak. Kalau mereka hendak membunuhku sebentar saja, sebaiknya kau utus Utsman bin Affan. Karena aku tahu, pertama, kabilah Utsman bin Affan itu besar. Yang kedua, Utsman bin Affan itu dicintai sebelum Islam dan setelah Islam, dan dia punya akhlak pemalu yang luar biasa. Dan sampai hari tidak ada masalah dia dengan kaumnya. Katanya, utus dia saja. Akhirnya Nabi SAW mengutus Utsman ibn Affan. Berangkat Utsman menuju para pembesar Quraisy. Jadi Utsman ini keliling. Nanti sebentar ke rumahnya Abi Sufyan ngomong, nanti sebentar ke rumahnya ini ngomong. Akhirnya membutuhkan waktu lama, karena lobi-lobi-lobi itu kan perlu waktu gitu ya. Lewat satu hari kok Utsman tak balik. Masa hanya ngomong saja satu hari kok tak balik gitu ya. Lewat dua hari tak balik-balik. Lewat tiga hari tidak ada kabar. Lewat empat hari, orang-orang sudah mengira jangan-jangan Utsman dibunuh. Padahal Utsman itu maksudnya dia sedang melobi-lobi kan. Kan butuh waktu lama gitu. Karena tokoh-tokoh Quraisy itu banyak. Tapi karena sudah lebih daripada tiga hari, mereka mengatakan, ya Utsman paling dibunuh. Dan Utsman itu kala itu adalah menantu Nabi, suami daripada putri Nabi SAW, Ruqayyah. Ya. Kemudian dia pun menikah dengan Ummu Kulthum. Jadi Nabi SAW akhirnya mengatakan, jangan-jangan Utsman dibunuh. Sebenarnya ada yang mengatakan, Rasul tahu Utsman itu tidak dibunuh. Tetapi Nabi SAW ingin menguji kesetiaan para sahabat. Siap enggak berperang darah untuk darah Utsman? Dari sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Fath, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati para sahabat dalam surah Al-Fath 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Jadi Nabi SAW ketika mendengar bahwa Utsman terbunuh, padahal dia tidak dibunuh, di situ ada pohon, maka Rasul mendekati pohon kemudian duduk di bawah pohon itu, yang kemudian pohon itu belakangan disebut pohon Ridwan, karena baiatnya disebut baiatu Ridwan. Ya. Akhirnya para sahabat berbaiat untuk darah Utsman, semua berbaiat. Seorang-orang munafik ikut berbaiat di situ, ada Abdullah bin Salul ya, dan satu kawannya ikut baiat juga di situ kan. Karena ini tahu ujian. Ya. Akhirnya kemudian setelah para sahabat berbaiat, terdengarlah oleh orang-orang Quraisy bahwa ini betul-betul kita dalam masalah. 1400 orang ini banyak. Ya. Bisa saja mereka menyerbu Mekah, akan terjadi kacauan di Mekah. Akhirnya mendengar hal itu orang-orang Quraisy, kemudian terakhirlah sudah ya, mengutus siapa? Mengutus Sahal. Sahal yang terakhir kalinya namanya Sahal ibn Amr. Kemudian diutuslah kepada Nabi SAW bahwa orang-orang Quraisy tetap tidak mengizinkan masuk, tetapi boleh masuk, tetapi tidak ditentukan waktunya. Untuk tahun ini jangan masuk dulu, jangan umrah dulu maksudnya gitu ya. Tetapi boleh jadi tahun depannya lagi, tahun depannya lagi diizinkan dengan perjanjian. Nah, perjanjian ini disebut perjanjian Hudaibiyah. Dan itu ada lima bulir kesepakatan. Semuanya merugikan kaum muslimin. Gitu ya. Perjanjian ini semua merugikan kaum muslimin. Ya. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakinkan bahwa di balik perjanjiannya ada hikmah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Suhail ibn Amr, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sahula lakum min amrikum. Karena sudah datang Sahal, mudah-mudahan ini, Sahal itu kan artinya mudah. Karena telah datang Sahal, mudah-mudahan ini juga memudahkan kalian gitu. Rupanya Sahal ibn Amr ini dia ingin
adanya perjanjian antara orang Quraisy, enggak usah nyerang ke Mekah, tapi buatlah perjanjian gencatan senjata. Di antara lima bulir kesepakatan itu, pertama, yamna'ul harba limuddati asyarata sinin. Satu, harus terjadi gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah selama 10 tahun. Tidak boleh saling menyerang. Gencatan senjata, damai. Ini satu. Yang kedua, an yarudda al-muslimun man ya'tihi min Quraisyin musliman biduni idni walihi wa alla tarudda Quraisyun man ya'ud ilaiha minal muslimin. Warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Warga Madinah yang menyeberang ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Nah, ini kan enggak adil namanya kan. Jadi kalau orang Quraisy ke Madinah jangan dihalang-halangi. Tapi kalau orang Madinah ke Mekah, awas saja bisa dibunuh. Hal itu kan. Kan enak sendiri namanya kan. Jajan kayak gini kan. Masa orang Mekah ke Madinah jangan diapa-apain, orang Madinah ke Mekah diapa-apain kan itu. Kemudian yang ketiga, anna man arada an yadkhula fi ahdi Quraisy dakhala fi. Wa man arada an yadkhula fi ahdi Muhammadin min ghairi Quraisy dakhala fi. Warga selain Mekah dan warga selain Madinah dibebaskan memilih untuk pindah berloyalitas ke Mekah ataukah ke Madinah. Jadi silakan kabilah-kabilah memilih. Sekarang kalian mau pro siapa? Pro kami atau pro dia? Tapi ini khusus di luar Quraisy, gitu. Tetap orang Quraisy tidak boleh. Ya, itulah merugikan kan gitu ya. Kemudian yang keempat, an yaudal muslimuna dzalikal am ala an yadkhulu makkah mu'tamirina fi amil qadim. Kemudian mereka mengatakan Nabi dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah sekarang. Namun dibolehkan kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian ini. Jadi mereka menyetujui khusus tahun ini jangan umroh kalian, tapi tahun depan saja. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir, adamul i'tida ala ay qabilatin au ala ba'di mahma kanatil asbab. Tidak ada saling menyakiti bagi kabilah manapun atas kabilah lainnya apapun sebabnya. Perjanjian ini ikhwan ditolak oleh Umar. Perjanjian kan ditulis oleh Ali. Ali yang menulis perjanjian. Awalnya begini. Jadi Ali radhiyallahu an disuruh Rasul catat perjanjian ini. Catat dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Kata Suhail ibn Amrin, jangan ditulis Rasulullah. Sebab kalau kami mengakui engkau Rasulullah, ngapain kami perang bersama kamu? Kan itu ya. Kami tidak mengakui anda Rasulullah, kenapa tulis Rasulullah? Hapus. Tetapi letakkan nama bapakmu. Jangan nama Rasulullah. Muhammad bin Abdullah gitu maksudnya. Sebab kalau ditulis Rasulullah berarti kami mengakui anda Rasul, ngapain kami perang? Dalam riwayat Bukhari, Rasul sendiri yang menghapus nama Rasulullah kemudian menulis Abdullah. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Lah bukankah Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Kenapa dalam perjanjian Hudaibiyah Rasul menulis sendiri dengan tangannya kalimat Abdullah, Muhammad ibn Abdullah?" Kata Imam Hafidz Ibnu Hajar, tidak bertentangan antara Rasul seorang Nabi Ummi tidak bisa baca, tidak bisa menulis, karena ini kan hanya tulisan satu kalimat saja. Kayak orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi kan nama sendiri kan hafal kan gitu. Masa nama sendiri tidak hafal? Kemudian menulis namanya sendiri walaupun dia tidak bisa nulis, kan mesti tahu loh kok namanya saja kan. Tapi kalau untuk secara keseluruhan membaca kemudian menulis, ya Rasul tidak bisa, dia Ummi. Itu penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Tapi yang jelas bahwa akhirnya Rasul menghapus nama Rasulullah dan menggantikan Abdullah. Kemudian ketika ditulis bismillahirrahmanirrahim, mereka enggak mau. Tulis aja kalimat Allahumma bismillah Allahumma. Jangan bismillahirrahmanirrahim katanya kan. Akhirnya kemudian mereka pun mengikuti keinginan mereka. Tanazul Nabi SAW, ya sudahlah enggak apa-apalah. Yang penting ini demi kebaikan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak terima dengan perjanjian ini dan mengatakan, ya Rasulullah, alasta nabiyullah haqqa, bukankah kau nabi? Kata Rasul, bala ya, aku nabi.
Kemudian Umar mengatakan, alasna alal haq, bukankah kita di atas kebenaran? Wa aduna alal batil, dan musuh kita di atas kebatilan? Kata Rasul, ya. Falima nu'ti daniyata fi dinina. Kalau begitu, kenapa kita merendah dalam agama kami? Harusnya kita melawan. Ini kehormatan, masa kita merendah? Ini kehormatan besar bagi kita. Enggak usah kita merendah, lawan saja, gitu bahasanya. Maka Nabi SAW mengatakan, inni Rasulullah walastu aksihi wa huwa nasiri. Aku ini utusan Allah, wahai Umar. Aku tidak bermaksiat kepada Allah, dan Allah adalah penolongku. Maka Umar tidak kurang serak gitu ya berasanya itu. Datang dia kepada Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, bukankah dia Nabi yang hak? Kata Abu Bakar, benar. Bukankah kita di atas hak? Kata Abu Bakar, benar. Bukankah mereka di atas kebatilan? Kata Abu Bakar, benar. Kenapa kita merendah kepada mereka? Katanya. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, gini wahai Umar, dia adalah utusan Allah. Innahu Rasulullah walan yudayyi'anallahu abada. Dan aku yakin keputusan Nabi tidak mungkin Allah sia-siakan. Dari situ Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an kemudian terdiam, ya kodok juga lah Umar itu kan, itu istilahnya kan, maunya dia perang aja kan itu ya. Sebagian para sahabat juga ya sama, enggak, kayaknya marah gitu loh, kenapa kita kok merendah gitu dalam perjanjian ini. Rupanya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menangkan para sahabat dengan apa? Dengan Allah turunkan surah Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim wa lillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dan terus sampai selesai. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu wahai Muhammad atas dosamu yang telah dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang banyak. Dialah yang telah menurunkan ketenangan. Nah, tenanglah para sahabat dengan turunnya ini, ya, ke dalam hati-hati orang yang beriman untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ketika turun ayat ini semua sahabat tenang. Dari sini Umar merasa bersalah. Merasa bersalah dia. Kenapa? Karena dia seolah-olah sudah menentang Nabi kan itu. Keputusan Nabi seolah ditentang dia. Dari situ ikhwatul fidin memuliakan Allah Azza wa Jal. Ketika Umar merasa bersalah, maka Umar pun mengatakan, maziltu asumu wa atasaddaku wa usalli wa a'tiq. Dan sejak kejadian itu, kata Umar, aku tidak pernah meninggalkan puasa, aku tidak pernah meninggalkan sedekah, aku tidak pernah meninggalkan sholat, aku senantiasa memerdekakan budak-budak karena takut ucapanku kepada Rasul menjadikan amalanku hilang, katanya, sebab kejadian ini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Nabi SAW karena memang tidak jadi umrah, maka kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat, kan mereka kan sedang pakai-pakai ihram ikhwan. Ya. Bayangkan ya, kalau antum pengalaman umrah saja nanti, bagi yang belum umrah kan, itu seandainya umrah itu baru 4 hari atau 5 hari pakai melekat ihram itu kayaknya gimana gitu, enggak enak gitu kan. Makanya umroh kan sebentar aja sebenarnya, umroh itu lebihnya ingin cepat-cepat pakai bagian biasa, tapi kan tidak bisa dicabut itu kecuali setelah tahallul kan, setelah mencukur rambut baru boleh pakai pakaian biasa, kalau belum tahallul enggak boleh, iya kan. Akhirnya kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mencukur rambut mereka, sahabat enggak mau. Akhirnya kemudian, karena ketika itu kan Rasul membawa salah satu istrinya namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah gini, wahai suamiku, wahai Rasulullah. Ketika itu Rasul kan dongkol, kenapa sahabat tidak mau diperintah untuk mencukur rambut? Kata Ummu Salamah, gini saja.
kau enggak usah ngomong. Keluar, kemudian perintahkan tukang cukur, kemudian kau cukur rambutmu botak, sembeli hadiyunya, pasti para sahabat ikut engkau. Akhirnya Nabi keluar mengikuti istrinya Ummu Salamah, karena memang di antara 11 istri yang paling berakal itu Ummu Salamah. Ya. Akhirnya kemudian Rasul pun keluar membotakkan apa namanya, membotak atau memendekkan kepalanya, rambut kepalanya, kemudian menyembelih hadyu, sembelihannya. Akhirnya kemudian semua para sahabat ikut. Semua para sahabat ikut, akhirnya mereka pun kembali dengan tidak jadi umrah dan berjanji akan umrah tahun depan. Tapi kan sudah dicatat pahala umrah, karena sudah ada niat umrah kan, otomatis sudah dicatat pahala umrah. Dan inilah umrah pertama yang dilakukan Nabi SAW lah di perjalanan pulang dari Mekah menuju Madinah. Kemudian turunlah surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatha mubina. Kata Nabi SAW, laqad unzilat alayya ayah hiya ahabu ilayya minat dunya jami'ah. Dia mengatakan, demi Allah telah diturunkan kepadaku satu ayat yang lebih aku cintai dari seluruh dunia dan isinya. Kemudian Nabi SAW membacakan, inna fatahna laka fatha mubina. Maka Rasul pulang dengan membawa perjanjian. Tetapi ingat ikhwan, terkadang sesuatu yang sahabat benci dengan perjanjian ini, rupanya ini kebaikan bagi Islam. Makanya Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Walaupun perjanjian ini bagi para sahabat sangat merugikan kaum muslimin, tetapi itu baik di sisi Allah. Sebab selama 10 tahun perjanjian ini kan tidak boleh saling menyerang. Tidak secara langsung ataupun langsung, orang-orang Quraisy itu satu mengakui terhadap kekuasaan Islam. Ya kan, mereka mengakui bahwa Islam itu sudah punya kekuasaan di Madinah. Ya kan, mereka mengakui Islam sudah ada negara. Yang kedua, dari situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam leluasa berdakwah. Nanti setelah kisah ini kita akan mengkisahkan tentang kisah bagaimana Rasul SAW mengirim surat mengajak raja-raja untuk masuk Islam. Dikirimnya surat ke Kaisar, dikirimnya surat ke Kisra, dikirimnya surat ke Najasyi, dikirimnya surat ke Yaman. Ada sebagiannya merobek, ada sebagiannya menerima, ada sebagiannya menerima kemudian menyembunyikan keislamannya seperti Najasyi gitu ya. Artinya bahwa lambat laun Islam ini kemudian menyebar. Kemudian juga akibat dari perjanjian Hudaibiyah ini, kaum muslimin semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, dan berhasil menaklukkan kota Mekah. Karena dari perjanjian Hudaibiyah ini kan, penaklukan Mekah ini akibat pengkhianatan orang Quraisy terhadap perjanjian kan. Karena siapapun yang kabilah-kabilah di luar daripada Quraisy yang bergabung dengan Nabi atau bergabung dengan orang Quraisy tidak boleh diganggu. Tiba-tiba kemudian ada kabilah yang bergabung dengan Nabi, diganggu. Oh, Rasul marah. Rasul bawa pasukan besar, terjadilah Fathu Mekah. Dan itu nanti panjang ceritanya, kita akan ceritakan. Kemudian dengan faedah perjanjian Hudaibiyah ini, Rasul berhasil memperluas wilayah Islam dan tersebarnya Islam di Jazirah Arab. Dan banyak kisah-kisah dan faedah-faedah yang bisa kita petik dari perjanjian Hudaibiyah ini. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.